Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar guys? Hari ni di depan aku ada sebi jentera. Dah boleh lawan dengan War 15, War 16 dengan Honda RS. So inilah Vosch Formica Rossa 150. Kepala depan ni dia ala-ala lebih kurang macam War 16. Tapi aku suka tengok dia ni, lebih nampak ganas lagi. Dia ada macam Bumblebee dah ni. Tengok depan dah. Oh, garang. Untuk jentera ni, dia pun akan super class. Dia ada disc brake depan belakang, ada ABS depan belakang. Lepas tu dia gunakan keyless. Kita on keyless dia macam biasa. On. Oh, meter dia digital meter. Okay, dia ada USB port depan ni untuk kita nak charge pun. Tengok lampu depan dia, ada lampu. Bawah pun ada juga. Tu, kita tengok kat sini, disc depan, caliper twin port, ABS, rim 17, size tayar 90-80, engine 150, dosh, double overhead cam. Ini di bahagian exhaust. Oh, exhaust dah padu ni. Body belakang ni dia nampak lebih kurang macam RSX. Nampak kembang, nampak lebar daripada War 16 lagi. Okey, di sebelakang caliper single port, tayar 120-70. Okay guys, dia punya seat memang lembut lah. Aku rasa dia lebih lembut daripada War 16. Tebal, mantap, memang sedap lah. So jom kita buka seat dia. Okay, ni ada spare part. Okay, ni kotak angin. Kotak angin pun dah lebih kurang macam War 16. Ni ada buku tangki. Tangki 5.4 liter, besar juga ni. Dia lebih kurang macam War 16 juga. Oh, dia punya carrier pun dia macam War 16 juga ni. Tapi okey, kemas. Memang kemas. Seat pun besar ni. Tolik. Jom kita start tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ni biasalah button starter. Dia ada button hazard light. Ni untuk button off engine. Ni dia ada horn. Alah, horn dia comelnya. Signal. Ni high beam. Sini ada button untuk pass. Ya, tengok tu. Yes. Jom kita tengok lampu belakang dah. Mari tak mari. Signal dia pun berlari tu. Signal berlari tu. Dia tak lilak-lilak tu, dia berlari je ni. Ni menarik ni. Kita boleh cari signal dia masuk kat motor ni. Dia masuk kat LC ke, kat War 16 ke. Okay, ni bahagian depan lah. Kita tengok ni lampu semua menyala. Jahat tu. Transformer. Kita payung bunyi dia sikit. Mana guys, menarik tak menarik tu guys? Eh, berminat boleh roger dengan Tycoon motor. Nanti kita akan letak description. Kita punya nombor Mr. Apin kan, Mr. Richard. See? Oh. Okay, jom kita nak test ride pula. Okay, jom kita test tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni. Okay guys, so jom kita nak test ride tengok Vosch FR150 ni. So kedudukan motor ni yang kuasa macam bawa War 16 lebih kurang lah. Tapi dia punya
Nasi tu kuasa sedap lagi daripada awal 16. Dan kaki pun tak apa-apa rasa nak bengkok sangat lah macam awal 16 kan. Handle pun okey. Not bad handle dia. Handle dia pun macam agak-agak awal 16 juga. Sebab aku dah biasa masuk bawa nak awal 16 memang. So okey lah, nice lah. Okey, not bad motor ni. Okay, let's go. So, okay. Gear dia macam keras sikit. Nah, kita nak masuk dulu. Oh, tapi ni kelas dia. Kelas dia memang panjang. Kelas dia panjang sangat. So, kalau boleh adjust, kita boleh pendek sikit. Masa tak lah. Satu lagi, bila macam 116, 115, gear dia ke bawah. So, kalau kita nak cungkir tu, memang senang lah. Senang masuk yang ni. Dia agak tinggi sikit. Tu bila kita cungkir kaki kita kena ke atas lebih sikit. Kalau tak ada jadi macam aku tadi, bila aku bawa gear 1 daripada ke gear 2, dia macam miss gear. Okey, untuk fork dan monoshock, aku rasa dia agak membuai-buai. Fork depan ni memang terlalu lembut lah. Kalau kita masuk lopak ke jalan-jalan yang kurang cantik ni, dia rasa macam kukang-kukang. Dan monoshock belakang kuasa macam membuai-buai juga. So, tak kisahlah. Macam motor-motor dia pun ada masalah juga untuk fork dan monoshock. Tapi bab handling semua no bad. Memang sedap. Macam aku bawa Y16 juga. Tapi aku rasa better macam aku ni kan berat badan overload. So kaki pun besar, semua besar. Nak bengkok juga agak susah sikit. Tapi macam bila aku naik Porsche 15FR150 ni, kaki aku rasa okey. Better okey daripada awal 16. Kaki dia agak sakit, dia bengkok ke belakang. Tapi untuk jentera ni, alhamdulillah okey. Memang sedap selesa lah. Cuma problem macam gear dia tu rasa terlalu tinggi sangat. Aku nak cungki agak susah. Tu kelas pun panjang kan. Tapi yang lain tak ada masalah, okey handle. Jadi kita try pusing-pusing dulu. Kita nak running-running sahaja. Nak test-test cara dia punya apa handling apa semua. Tapi okey lah, aku nak sebab dari segi nak bawa celah-celah kereta okey. Cuma aku rasa side mirror ni tak apa kena, terlalu panjang sangat. Bukan panjang apa, dia terlebih daripada handle. Lebih kurang dalam 1 inci 2 inci kot ni lah, banyak juga. So kita akan jaga-jaga dengan side mirror kereta kan. Mana kereta tinggi tu takut terbetul lah juga kan. Tapi bagi aku panometer dia memang puas tengok lah. Okay, walaupun waktu siang kita tengah bawa motor ni pun memang nampak clear lah dari cahaya panometer tu. Nombor pun sebiji-sebiji nampak, memang clear. Ni kalau malam ni memang mantap lah panometer dia, memang sempoi. Okay, jom kita nak pusing lagi. Kita nak test tengok handling semua okey. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi kuasa motor ni kalau depan kita turun fork sedikit, memang mantap lah. Sebab depan dia memang aku minat sekali lah. Kalau kepala ni boleh masuk dekat Y16, aku dah buka lah masuk kat Y16. Tapi apakan daya, Y16 aku pun aku dah jual. Memang aku nak jual lah. Aku tak ada nak review tu sebab aku pun kalut-kalut. Just aku post untuk nak jual Y16 aku, tiba-tiba customer tu nak on terus. Nak on terus pun time tu aku kerja dengan sibuk pun semua. Tak sempat lah nak buat video untuk jual Y16 tu. Ok, jom-jom kita try tarik tengok. So, oh, padu. Oh, gear dia memang tak jatuh lah. Memang sedap lah gear. Lepih ni. Gear 5. Sebab aku tarik tak kat. Lama. Pasal pula lampu. Sorry. Lajak pula lampu sampai cun-cun merah. Aku dah terlepas dah. Allahuakbar. Tapi serius lah, sedap lah. Pick up memang best. Power memang best. Power memang best. Sedap. Padu. Semua gear 6 dia aku tak try lagi sampai gear 5. So aku risau lah jalan-jalan belah sini. Aku cukup risau. Sebab apa yang aku risau, satgi elok kita pun tarik nak panjang sikit ya. Satgi ada yang kereta nak keluar simpang.
cari dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, ya itu yang masalah sikit tu. Tapi so far aku nak cakap Wash FR150 ni memang best. Okay, macam sini kita tengah slow sikit. Enjin dia memang smooth. Orang sejajar cakap enjin memang smooth sebab dia twin cam. Twin cam dia macam enjin Honda lah. Macam enjin Honda RS150 dengan RS150 kan. So memang sedap tu. Itulah ya, memang dia lebih better, sedap lah. Dia tak kasar, enjin dia memang tak kasar. Dengan bunyi pun, exhaust pun mantap. Macam bunyi agak-agak ada ala-ala macam kotak angin sikit kan. Bila kita buang filter tu bunyi wop-wop tu kan. Ala-ala PCO orang panggil. Aku cari tempat lah, kita nak pusing-pusing tengok ke tempat yang boleh test panjang sikit ke. Cuma time-time ni dia agak kurang lah, time-time ni tak apa-apa nak cantik lah jalan dengan kereta pun banyak kan. Okay, terusia tengok kot-kot depan ni boleh kita nak test power sikit ke. Sini pun pun terisau kat ni, bahaya ni dekat-dekat jalan hospital ni. Okay, let's go. Oh, Allah, miskin pula. Atas sini problem. Okay, sedap. Mantap. Oh, serius lah. Memang, memang best lah, padu lah. Smooth. Oh, okay. Terbaik, terbaik. Cuma tadi lah, macam tadi macam aku masuk gear agak macam susah sikit. Dia macam kot mana pun dia nak termis gear juga. Macam gear 1 tapi gear 2 dia tendang balik gear 1. Tu kita kena cungki untuk gear 2 ni, kita kena cungki lebih sikit ke belakang baru dia okey sikit lah kan. Okey guys, bagi aku untuk Wash FR150 ni memang aku recommend. Tak ada masalah untuk engine dengan handling yang lain-lain aku bawa, bagi aku macam bawa 16 juga memang sedap lah kata. Cuma brand dia sajalah. Kalau brand ni brand yang mahal ke Honda, confirm berlaku. Itu yang aku beritahu. Okay, so jom kita ke Taycan. Kita pulangkan balik Jentera. Kita ambil Jentera kita balik, insyaAllah. So nanti kita akan jumpa lagi di next video yang akan datang, insyaAllah. Okay guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang, sini tak tahu motor bang.